Ya pemirsa, Wali Kota Jambi Syarif Fasah Sabtu siang meresmikan sekolah Dian Harapan yang berlokasi di Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Celutung, Kota Jambi. Fasah mengungkapkan kehadiran sekolah internasional yang dinaungi Yayasan Pendidikan Pelita Harapan ini diharapkan dapat memajukan Kota Jambi ke depannya. Wali Kota Jambi Syarif Fasah meresmikan sekolah Dian Harapan pada Sabtu siang, bertempat di Jalan Kelurahan Kebun Handil, Kota Baru, Kota Jambi. Yang mana sekolah ini berada di bawah komando Yayasan Pelita Harapan. Peresmian tersebut juga dihadiri oleh founder Yayasan Pendidikan Pelita Harapan Jambi, James Riyadi. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Jambi Syarif Fasah menuturkan, pemerintah Kota Jambi sangat menyambut baik dan berterima kasih atas hadirnya sekolah Dian Harapan yang telah memperhatikan dunia pendidikan di Kota Jambi. Dirinya juga mengatakan bahwa pemerintah Kota Jambi juga memerlukan pihak-pihak terkait untuk membangun bangsa menjadi cerdas. Fasah berharap sekolah Dian Harapan tersebut dapat menjadi sekolah internasional dan dapat memajukan Kota Jambi ke depannya. Kami atas nama pemerintah Kota Jambi sangat menyambut baik dan berterima kasih khususnya kepada sekolah Dian Harapan ini karena tugas pendidikan itu sudah bekerja sama juga oleh pihak-pihak seperti Pak James ya, sudah memperhatikan dunia pendidikan. Karena kami tahu bahwa tidak semua kami mampu untuk membangun bangsa ini untuk menjadi cerdas. Dan ini tugas pendidikan adalah tugas bersama. Untuk itu kami ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan sekolah Dian Harapan ini akan menjadi sekolah internasional yang kita tahu bahwa ke depan nanti Kota Jambi mudah-mudahan kita harapkan akan lebih maju lagi ke depan nanti dengan kehadiran sekolah ini nanti. Lilis Karlina, Ali Agus Salim, JEK TV melaporkan.